Lama berapa, Kai? 2 tahun. Wih, 2 tahun? Tak pernah nampak. Okay, hari ni dapat try. Kita nak buat satu review ringkas tentang motor ni. Inilah dia CRF 250 versi rally. Dia ada dua versi sebenarnya. Satu versi yang ini, versi rally, dan satu lagi versi L. Kedua-dua versi tu berbeza. Yang ini versi rally. Dari harga pun dah berbeza daripada yang versi L. Ini yang versi yang paling tinggi untuk CRF 250 ni. Salah satu perbezaan yang ketara ialah versi rally ni dari segi dia punya kepala ni dan juga design dan juga dia punya tank lah. Kedua-dua enjin yang sama, versi L, versi rally 250, cuma ada beberapa perbezaan di antara L dan rally. Yang pertama yang saya sebut tadi, kepala dia. Dari segi enjin, kedua-dua versi menggunakan enjin yang sama, torque dan horsepower yang sama. Jadi dia punya kedua-dua pun dah memang berbeza. Dari segi enjin memang tak ada perbezaan lah antara keduanya. Tengok dia punya tinggi ni. Hai, seekor kucing boleh lalu bawah ni, cukup tinggi. Memang cukup tinggi. Tadi masa saya bawa tadi memang saya rasa bahagian depan dia agak berat untuk kontrol. Dan memang memang sifat motor ni memang macam tu. Tangki dia untuk yang rally ni 10 liter. Lain-lain nanti saya akan ceritakan lah dia punya perbezaan di antara yang versi L dan juga versi rally ni. Inilah first time saya test ride motor ni. Ada beberapa kali saya jumpa, tengok macam menarik juga model ni. Akhirnya ada juga depan mata, ada peluang dapat ride. Syukur Alhamdulillah. Inilah dia Honda CRF versi rally. Okay, cara naik dia. Tuan dia naik lain, saya naik macam motor touring lah. Sekejap. Okey. Kemudian tinggi oi. Tinggi gila. Dia tak ada gear indicator. Dia ada minyak, RPM, meter, speedometer, jam, dia punya apa, mileage, dan dia ada ABS. Yang lain-lain tu macam biasa lah, dia tak ada gear indicator. Ada res? Boleh lah. Tak laju. Honda CRF 250L dan juga CRF 250 Rally berkongsi enjin yang sama. Enjin yang berkapasiti 249cc, 6-speed, liquid cool, dog dan single cylinder.
Honda CRF 250 ini mempunyai 24.4 horsepower pada 8500 RPM dan juga 22.6 Nm torque pada 6750 RPM. Ada beberapa perbezaan di antara versi L dan juga versi rally ini. Antaranya ialah berat kedua-duanya berbeza sebanyak 11 kilo. Versi L seberat 142 kilogram, manakala rally seberat 157 kilogram. Perbezaan tangki pula sebanyak 2.3 liter, di mana versi L mempunyai 7.8 liter sementara versi rally 10.1 liter. Ground clearance antara keduanya juga berbeza. Versi rally lebih tinggi, lebih jarak, berbeza sebanyak 15 mm. Versi rally 270 mm ground clearance dia, dan versi L 255 mm. Ketinggian tempat duduk juga berbeza, sebanyak tak jauh sangat bezanya, 20 mm saja, di mana rally mempunyai 895 mm, versi L 875 mm. Versi rally lebih mahal kerana banyak perbezaan-perbezaan yang disebutkan tadi. Selain daripada itu, versi rally dia ada windscreen, dia ada plastic mudguard, dia ada fairing dan juga dia ada LED lampu hadapan. Harga yang ditawarkan di Malaysia tidak termasuk road tax dan insurans ialah untuk versi L RM24,000, manakala versi rally RM28,000. Jadi kita mungkin nampak lebih banyak model L ini di jalan raya berbanding versi rally kerana harganya yang berbeza. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.